Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan membagikan sebuah aplikasi yang mana aplikasi itu termasuk bagus ya. Ketika kita bermain di komputer, kadang layar kita ini susah untuk kontrolnya. Kayak gini kan, kita cari pengontrolnya agak susah ya. Nah, kita ada satu aplikasi yang bagus namanya Dim Screen. Teman-teman tinggal download aja. Nama aplikasinya Dim Screen, download di Google Dim Screen. Nah, dia Dim Screen. Kalau teman-teman sudah unduh Dim Screen, jadi ini aplikasi yang digunakan untuk mengatur kecerahan dan kegelapan di layar kita. Aplikasinya cukup kecil ya, dan juga gratis. Nah, bisa di sini, dan kita akan buka dulu namanya Dim. Nah, ini dia Dim Screen. Setelah teman-teman buka seperti ini, dia lihat di foldernya ini, bisa teman-teman ekstrak dulu, ekstrak here, klik kanan ekstrak here, tapi ini langsung aja bisa juga. Ini ada Dim Screen.exe, gif ahk. Jadi pilih yang dimscreen.exe. Ketika teman-teman klik dua kali, maka layar teman-teman akan berkurang kecerahannya. Namun di sini kita bisa melihat pengaturannya di bagian kanan sebelah bawah itu tanda ke atas. Di sini ada dim screen. Kemudian kita klik kanan. Di sini ada pengaturan berapa persennya. Misalnya 20% tingkat kegelapan yang mau ditampilkan, atau mau yang gelap kali 90%. Kalau 90% kita nggak kelihatan lagi ya, mungkin mata dewa itu. 0% kalau misalnya mau normal lagi. Cara menutupnya juga sama, kita klik kanan lalu kita exit. Nah, caranya gampang banget ya untuk mengontrol kegelapan dan kecerahan dari layar kita. Oke teman-teman semua, sampai jumpa, terima kasih.